Mamat. Saya persilakan Yang Mohamad Caller Cry. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ucap tahniah kepada Kementerian Wilayah Persekutuan atas pembekuan lesen baru sehingga ada garis panduan baru yang disebut oleh Yang Mohamad Menteri tadi. Soalan utama saya ialah apakah kerajaan ataupun kementerian berhasrat untuk menghadkan kedai-kedai penjualan arak ini di Kuala Lumpur khususnya di kawasan yang didiami oleh orang Islam dan juga menilai semula kedai-kedai yang telah pun ada di kawasan-kawasan orang Islam ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Mohamad. Silakan Yang Mohamad Menteri. Seperti mana yang kita semua faham, soal lesen arak ianya diperlesenkan kerana ia perlu dikawal. Dan kawalan itu adalah bagi menjaga kepentingan awam, menjaga keharmonian dan sebagainya. Dan ini tidak tertakluk hanya kepada negara kita. Hatta negara-negara barat sekalipun, mereka mempunyai kawalan yang agak ketat dan teratur. Tetapi ada tendensi, saya kata, ada tendensi dalam negara kita, perkara itu semakin hari menjadi semakin longgar. Dan ini adalah menjadi tanggungjawab kita nak menjaga kepentingan awam, bahawasanya garis panduan perlulah lebih teratur. Sudah tentulah penjualan minuman keras tidak boleh nak disamakan dengan penjualan kordial ataupun minuman biasa. Sebab dia akan menjejaskan orang lain selain daripada peminum, seperti mana kita tahu. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab, semua aspek itu akan diambil kira. Sensitiviti kawasan, waktu penjualan, premis dan tempat menjual, hendaklah kita siapkan satu garis panduan supaya ianya menjadi lebih teratur, lebih kemas tanpa kita menghalang soal hak sesiapa yang ingin melibatkan diri dengan membeli ataupun meminum arak. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab bagi kerajaan tempatan terutamanya di bawah akta yang ditentukan dan juga menjadi tanggungjawab ahli-ahli lembaga pelesenan tidak boleh mengeluarkan lesen mengikut sesuka hati ahli-ahli lembaga. Jadi apa yang akan dilakukan pada awal bulan Ogos nanti, saya baru selesai melantik 5 orang ahli lembaga baru, mereka akan diberikan garis panduan yang jelas. Mereka tidak boleh secara mutlak sesuka hati mengeluarkan lesen tanpa satu garis panduan yang lebih jelas. Jadi garis panduan ini yang saya maksudkan perlu disiapkan dengan mengambil kira perkara-perkara termasuk apa yang Yang Berhormat sebutkan tadi. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat.